Luncur ke TKP. Siap, 86. Pinrang merupakan salah satu kabupaten yang mendapat nilai zona merah peredaran narkoba, terbukti karena banyaknya pengedar menjual narkotika jenis sabu golongan 1. Melihat hal tersebut, kita berusaha melakukan pemberantasan baik dari level kurir sampai bandar narkoba. Iya, iko nama telepon jero? Iya, iya jenis surah anu la gondrong anu ya, sirun tu si bawi di melo mali barang, na uang ni naleka. Kalau ratu milikku itu ya. Bos. Lo, bos. Kita mau mali barang aja. Sidi geram. Sidi geram. Kita yang pakai kau sudah pernah nih. Halo. Ya perhatikan itu yang perhatikan, coba perhatikan itu yang siap, siap. Eh nanti kalau WSR menyala berarti sudah ada BB di sana, sudah siap, ada siap. Barang itu, iya. Atau? Siap. Berapa? Di mana, Pak? Kau kasih ini tadi. Di mana? Di mana kenapa ya? Hei. Bukan ngungsi, Pak. Hah? Hei, kenapa bilang? Bukan saya bawa, Pak. Jangan sial dulu. Kasih dulu. Banyak punya, Pak. Bukan, Pak. Lebih baik kau jujur. Sama bantu kau ini. Ketika melakukan penangkapan, semuanya tidak ada melakukan pengakuan, namun karena ada barang bukti, kita bisa lakukan pertanyaan kepada tersangka untuk tidak mengelak lagi bahwa dia adalah sebagai pelaku peredaran gelap narkotika. Nih, kalau mau kau dibantu, bilang yang sebenarnya. Wala. Itu di atasmu senang-senang itu. Hah? Kau yang... Dan ikut mewala. Ya, saya mewala. Ikut apa, Wi? Itu Loki. Ini juga, kan? Siapa kasih besar? Siapa namanya? Gimana? Iya, lo tau rumahnya itu kak? Iya. Hah? Iya. Bisa dibuka rumahnya sih, bagus sih. Dia mengakui bahwa barang tersebut berasal dari salah seorang bandar yang berikan untuk mengantar kepada calon pembeli. Belok mana orang? Di depan situ, Pak. Di depan? Di mana? Belok kanan? Iya, Pak. Iya, kanan. Eh, ada berapa orang tadi? Itu di rumahnya. Waktu kamu diserahkan barang. Hah? Dua orang, Ji? Iya. Berdasarkan hasil pengintaian kami bahwa yang bersangkutan ini membuat satu kelompok untuk jaringan dalam hal peredaran narkotika di wilayah Patero Sumpah tersebut. Gimana penasarakan tadi? Di dalam, Pak. Hah? Di dalam. Di dalam mana? Di dalam. Hah? Di dalam. Di dalam. Sini. Assalamualaikum. Pada saat dilakukan penggerebekan tentunya melakukan perlawanan, selalu mengelak bahwa tidak ada hubungannya dengan penangkapan lelaki A yang sebelumnya tersebut. Pasti. Telepon HP-nya. Kalau dia mulai marah. Berhubungan itu, berhubungan. Ah, iya.
Suruh dia periksa. Apa ini? Kosong. Coba lihat aku sendiri lihat aja. Masa kami pertama aku segera beram. Buka. Suara api itu. Okay. Kas keluar. Simpan situ. Api itu. Api asangnya. Api itu. Angkanya. Iya, Pak. Burgol nih. Bawa kantor. Setelah dilakukan interogasi dengan memperlihatkan barang bukti yang didapat di rumahnya tersebut tidak dapat mengelak lagi. Akhirnya dia mengakui bahwa betul barang tersebut adalah barang miliknya yang diterima dari residivis tadi itu. Lihat ya. Sudah dapat di rumah di kamar tadi itu. Oh, jangan bapak nak bayar bapak zaman masa sampai sampai bapak nak bu bapak nak wei. Setiap manusia tidak mungkin menginginkan keluarganya dibawa oleh polisi karena sesuatu hal. Kalaupun ada keluarga daripada yang tertangkap tersebut tidak menerima, kita memberikan pemahaman bahwa keluarga yang diambil ini akan melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang hubungannya dengan peredaran narkotika. Dengan melihat banyaknya kasus narkoba yang terjadi di Kabupaten Pindrang ini, kami mengajak masyarakat untuk sama-sama memberantas peredaran narkoba yang ada di Kabupaten Pindrang ini, baik dari kurir maupun sampai dengan bandar. Meluncur ke TKP. Siap, 86.